lubang tanaman kami dapat ada anak puyuh terperangkap. Nah, nanti kita piara nih. Namanya puyuh nih. Di tempat di mana kami mau nanam batang rambutan ada anak puyuhnya. Rezeki sore hari. Untung hari ini datang ini, kalau enggak dia mati. Mati. Sobat, ini baru ini, Pak. Itu udah banyak kotorannya, berarti udah lama. Cuma satu, Pak. Udah banyak kotorannya. Udah banyak kotorannya, berarti sudah lama dia. Hari Minggu kemarin kami tengok nggak ada. Namanya anak puyuh. Sobat, rezeki nih. Rezeki. Untunglah dia belum bisa terbang. Anak puyuh. Ini anak puyuh kejebak di lubang. Dapat kami rezeki. Puyuh di kebun dapat anak puyuh. Jadi ada induknya di mana? Ya, sebanyak. Puyuh. Ini anak puyuh. Samping sana mungkin pada dari. Anak puyuh. Bisa loncat ya? Dia mau lompat, dia mau lari, tapi tidak bisa. Nanti dia apa dulu ya? Si taruh sini dulu. Terus balik dia. Dia lari. Anak puyuh ini larinya cepat nih, karena sudah bisa lari, apa sudah lolos, langsung hilang di antara semak-semak. Oke, hari ini kita dapat anak puyuh terperangkap di lubang. Rencana kita mau nanam rambutan. Oh, dia sudah mau naik. Gak bisa naik dia. Dia lari-lari. Nanti kita piara ini di rumah. Ini semoga bisa besar. Hop. Dia mau naik. Mau belajar. Tapi tidak bisa. Lompat lagi dia. Bisa untuk lompat. Ada lubang. Kita pegang ini anak puyuh. Yeah.